Okay. Sekarang saya mau bicarakan soal snare drum. Saya mau ganti headnya. Ini Mapex special edition tipe whatever. Saya belum baca, tapi kita nge-review itu. Sekarang yang mau saya obrolin, saya mau ganti head. Head bawaan Mapex dengan Aquarian tentunya. Aquarian Focus X, itu yang pertama. Kemudian nanti untuk menjaga supaya tuning tetap stabil, saya ada ini. Sleeve washer dari Henrik Drums. Sleeve washer ini untuk apa? Nanti kita lihat bagaimana. Apa sih kelebihannya, bagaimana cara pakainya? Oh iya, sleeve washer ini juga dari Cordosora Anugrah Perkasa. Sebagai distributor di Indonesia, selain tadi untuk Aquarian, juga untuk ini, sleeve washer. Oke, kita mulai ya. Oke, okay. Sleeve washer. Apa sleeve washer? Nih, dilihat. Ini washer bawaan default. Dan ini sleeve washer. Banyak orang beranggapan ini hanya sekedar kosmetik. Karena memang, indeed, kalau dilihat, ini mempercantik. Kita lihat ya. Lebih tipis. Rapat langsung masuk ke sini dan langsung masuk ke dalam. Sleeve washer ini untuk menjaga tuning. Karena dia langsung masuk ke dalam. Kita lihat ada lekukan ini. Dia masuk ke ini. Tempat lux di rims. Masuk dia ke dalam. Secure. Jadi kalau misalkan ini dibilang hanya sekedar kosmetik, kayaknya enggak juga. Ini sangat-sangat bermanfaat. Seharusnya untuk kita drummer on the go. Kadang-kadang kita recording. Kadang-kadang kita live gigs. Beda-beda venue. Beda-beda cara penyimpanan. Nah, inilah manfaatnya. Ya. Seperti itu. Cara pemasangannya juga ya beginilah, seperti biasa aja. Oke, ini sleeve washer. Sleeve washer ini tersedia dalam beberapa pilihan warna. Ada hitam, eits, jatuh tuh. Ada warna merah, ada warna Ada warna hitam, ada warna merah, ada warna biru. Ada warna putih dan ada warna abu-abu. Saya sengaja pilih warna hitam karena less is always more. Jumlahnya satu kemasan ada 20. Tapi seharusnya 20 ya, jadi cukup untuk snare ukuran 14 dengan 10 lux. Tapi ada lebihnya satu. Nah, jadi kalau nggak tahu malu, kumpulin aja nanti dari teman-teman mintain warna-warni. Kan keren juga gitu kan. Kayak parmen. Yeah. Oke, okay, seperti itu tadi, apa sih manfaat sleeve washer tadi? Bagaimana cara pengaplikasiannya dan apa manfaatnya? Yaitu untuk menjaga tuning, supaya tetap stabil. Kalau lu jago tuning, no problem. Kalau lu kagak bisa tuning, repotin orang, lu pakai ini. Selesai masalah. Oke, okay, John? Oke, okay, sekian video dari saya. Sampai ketemu lagi. Bye.